hai korang. Aku dekat depan khalayak ramai ni, tapi aku cari angle yang macam tak adalah nampak obvious sangat aku macam tengah vlogging kan. So hari ni aku nak tunjuk yang kan hari tu aku dah bagi tahu yang pasal satu lagi mikrofon yang aku pakai kan untuk aku punya vlogging. So ni mikrofon ni adalah mikrofon wireless. So maksudnya kau boleh pakai dekat baju, kau boleh clip lah dekat baju. Then dia punya brand adalah Boya Link. Nanti aku letak dia punya link dekat description box kat bawah, sekali dengan harga apa semua, sekali dengan dia punya features apa semua, dia punya kelebihan, dia punya kekurangan apa semua. Nanti aku boleh share kat sikit-sikit. Aku dah pakai ni aku rasa dah beberapa bulan juga lah. Aku since last year lah, sebelum aku pakai mikrofon yang aku tunjuk dalam video sebelum ni. Hey, kalau nak tengok video, kalau nak tengok video yang aku pakai mikrofon shotgun, aku ada upload dalam video sebelum ni. Nanti aku letak link kat sini. So sekarang minggu ni pula dah, yang video kali ni aku nak share pasal mikrofon Boya ni, Boya Link ni. Ni mikrofon ni adalah mikrofon wireless yang mana aku rasa memang sangat berguna jugalah kan. So kalau pun cakap kalau korang untuk nak vlogging ke ataupun nak buat podcast ke, so sebelum ni kan aku try buat podcast juga kan. Aku guna mic ni sebab aku boleh pakai untuk dua orang. Dia punya mikrofon ni yang aku suka adalah sebab dia ada box tau. So bila dia datang dengan box ni, dia sebenarnya charging box tau, selain pada dia jadi casing. Kalau kau nampak sini, dia punya lampu on by. So bila dia blink ni maksudnya dia ada, dia punya bateri ada 4. So kau tak payah nak pening-pening kepala takut bateri mikrofon habis ke apa. Kau boleh charge the box ni. Nanti box ni akan jadi dia punya backup bateri. Maksudnya bila kita dah pakai, contoh ni bila kita dah pakai kan, kita cabut kan, and then kita pasang balik sini sebab dia ada, dia pakai magnet tau. So dia charging kat situ. Kau nampak dia menyala color merah ni, maksudnya dia tengah charging. So box ni akan charging. Kalau bateri dah kurang sikit, jadi 3, jadi 2, jadi 1. So kau boleh tengok dia punya indicator kat sini. So senang lah. Lepas tu kau punya mikrofon ni pula, dia ada 2 tau. Dalam satu set ni dia ada 2 mikrofon. 1, 2. Yang ni dia punya, apa orang panggil, receiver. Yang receiver ni dia ada kepala dia 4. Ni untuk iPhone, dia ada 3 kepala sebenarnya. Mac tunjuk eh. So dia ada satu kepala, yang satu dekat iPhone, satu untuk lightning bolt, satu lagi untuk mikrofon punya port ni kalau dekat kamera, dan lagi satu USB-C. So kalau kau pakai Android ke apa ke, ataupun kamera kau yang boleh cucuk USB-C, kau pakai yang ni. And then dia ada dead cat dia. Dead cat dia memang kecil lah. So senang kau nak masuk, kau nak bawa ke mana pun senang, sebab kau just sumbat je kat sini, settle. Nampak? Senang. So dalam box ni lengkap, ada semua benda. Okay, so kau boleh cucuk je, kau boleh tukar je dia punya kepala ni macam ni. Nampak? So kepala dia ni kau boleh cabut macam ni je senang. Tarik kat belakang ni nampak eh, belakangnya ada biru ni, punak ni, tarik. And then kau tolak je, dah keluar, cabut. So nak pasang balik. So dia ada dia punya, apa orang cakap, connector yang ada tu lah, besi tu kan. So kalau kau nak sumbat balik, kau sumbat je kat sini, dengar bunyi klik. Tu maksudnya dia dah masuk. Sama juga dengan yang lain-lain ni, dengan dua lagi kepala ni. So semua benda ni adalah magnetik, dia akan melekat secara magnet kat sini. Senang eh, nampak. So takkan jatuh. Even mikrofon ni pun dia ada magnet dia kat situ. So tak payah tu, senang kan. Satu box ni aku rasa dah lengkap lah. Kalau kau yang jenis macam nak buat podcast ke, ataupun kau memang nak record video duduk jauh-jauh daripada kamera, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mudah. Kau boleh pergi duduk sejauh, aku rasa kau tak salah aku, macam 50 meter lepas lagi, 100 meter pun kau rasa lepas lagi, kau tak salah aku. Nanti korang tengok lah dekat dia punya description tu, nanti aku letak link kat situ kan. Tapi memang aku dah pernah try, aku dah test, memang boleh pergi jauh jugalah. Dan suara still boleh pick up lagi. Tapi hari ni aku malas lah sebab nak pergi jauh kan, barang aku kena rembat sebab aku seorang-seorang kan kat sini kan. Aku dekat kedai kopi ni. So kalau kau nak dengar dia punya bunyi, make the test eh. Okay, sekarang ni mikrofon yang kau dengar adalah dari mikrofon kamera aku eh, mikrofon shotgun aku yang aku dah review hari tu video sebelum ni. So sekarang ni kita nak test kalau kita guna mikrofon Boya Link ni macam mana dia punya sound. So make kita try. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Dia boleh, apa orang cakap, dia ada dia punya adjustment kat sini lah. Kau boleh naikkan suara macam tadi tu agak. 1, 2, 3. Okay, mari kita naikkan. 1, 2, 3. Okay, ni kalau aku turunkan. 1, 2, 3. Ni sebab aku turunkan. Dia ada butang yang, apa orang cakap, tambah dengan tolak ni. Dia punya tambah dan tolak ni macam untuk volume dia lah. So kalau kau nak suara kau kuat ataupun perlahan, kau boleh tekan butang ni. Ni tadi aku perlahankan, tapi kau boleh kuat kan. Testing 1, 2, 3.
Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. And then kau boleh juga buat noise cancellation, noise removal, something lah dia panggil tu, aku tak ingat. So kau boleh tekan lama-lama dua butang kat sini, dia akan tutup semua bunyi-bunyi yang ada dekat sekeliling ni kecuali suara kau. Dia akan pick up suara kau je. Ah, nampak tak? So aku cakap benda ni sebenarnya sangat mudah. Macam aku selalu buat video vlogging dekat area tepi jalan lah, train station lah, apa semua kan. So at least dia dapat dengar suara aku je lah. Dan aku tak payah nak cakap kuat-kuat sangat kan. Aku je cakap slow-slow pun dah sebenarnya dah boleh pick up suara dah. Ah, sekarang kau masih lagi dengar daripada mikrofon ni. Sekarang kita bezakan dengan mikrofon kalau aku tak pakai mikrofon ni. 1, 2, 3. Okay, ni mikrofon daripada kamera aku. Okay, sekarang 1, 2, 3. Mikrofon daripada mic ni balik. So kau boleh pakai dua-dua mic ni. Seorang boleh pakai kiri, seorang boleh pakai kanan juga. Tapi yang tu dia punya stereo lah. Aku tak suka sangat pakai yang tu. Sebab stereo tu macam mic satu akan jadi kiri, mic dua akan jadi kanan. Tapi kalau kau combine dua-dua mic tu, cantik lah. Dia akan dengar macam dalam speaker ke earphone ke, dengar cantik lah. Tapi aku prefer pakai yang mode biasa je sebenarnya. And then kau boleh mute kan juga. Kau nampak ada butang mute ni kan. Butang mute ni kiranya kau boleh mute kan salah satu mic yang kau tak nak pakai tu. And then untuk nak pasang dia punya bulu kucing ni pula kat atas, senang je sebenarnya. Dia ada dia punya ni. And then bulu kucing dia ni ada punat dia kat sini. Okay, ni dia punya punat kat sini. Kau just macam clip je kat situ. Sini macam tu je. Okay dah. Okay, so sekarang bila kita pakai, dia boleh lindung sikit daripada angin lah. Contohnya kalau macam kita vlogging dekat tepi pantai ke apa, so tak adalah angin tu macam mengganggu sangat. Bunyi blowing-blowing tu kan. So kalau macam so dia macam okay lah kalau compare dengan kalau kita tak pakai. Okay, tengok lah. Ni aku pakai. Kalau tak pakai, dengar tak lebih beza. So kalau kau kat tempat yang ada angin dan sebagainya, berangin ke apa ke, kau pakai dead cat ni. Senang kan? Okay, so aku rasa tu je kot yang aku nak share. Kalau kau nak tahu harga dia berapa, dia punya fungsi lebih lanjut lagi, dia punya function-function dia yang lain lagi, nanti aku share dekat dia punya link tu. Kau boleh tengok kat link tu nanti. Cabut, settle. Senang. Dan kau boleh bawa ke mana-mana. Ni aku rasa 3-4 hari pun boleh tahan. Bila aku charge penuh, memang tahan lama lah. Tahan lama gila, serius. Tahan lama gila. Kau tak payah nak risau pun. Bateri habis ke, tak ada bateri ke apa ke, tak risau pun. Memang lengkap, senang. So aku rasa tu je kot yang aku nak share hari ni. So thank you so much yang tengok pada awal tu sampai habis. Kalau ada soalan, tanya kat DM aku boleh. Tanya dekat komen boleh. Nanti ada video lagi, aku share lagi apa yang aku tahulah pasal vlogging. So kalau nak tanya pasal vlogging, kau tanya je. Thank you so much yang tengok pada awal tu sampai habis. Jangan lupa tengok video sebelum ni. Jumpa next video. Assalamualaikum.